kita akan spill alat-alat yang biasa dipakai untuk fireman outfit. Nah, kita punya VX, kita punya ini PS set ya, ada tabung oksigen dan ada masker. Nah, ini dan nanti ada pressure gauge buat kita mengecek tekanan udara yang ada di dalam tabung. Nah, yang kedua kita punya safety line. Ya, ini digunakan untuk nanti ditantolkan ke PA-nya, menjaga kita supaya aman. Ada safety shoes, ada safety helmet, ada safety sarung tangan safety ya. Kemudian ini ada celana, ini baju tahan api. Kemudian ada celana tahan api. Ini modelnya jadi terpisah baju sama celananya. Kemudian kita punya tos light. Iya, tos light dan kapak. Mas. Nah, sebelum kita gunakan, terlebih dahulu kita cek pressure, tekanan di tabung ini berapa ya, karena supaya saat digunakan terdapat tekanannya kita pastikan. Oke, caranya mengecek, kalau yang ini modelnya seperti ini, jadi penutup valve-nya tidak ada, jadi modelnya seperti ini. Untuk mengeceknya kita harus lepas dulu karena safety valve-nya yang di samping sini tidak ada, maka kita harus lepas dulu. Kita lepas dulu masnya, tekan ini, kita lepas. Setelah itu kita boleh buka valve, safety valve yang ke tabungnya sini ya. Kita buka. Oke, maka tekanan akan naik. Nah, pastikan tekanannya di garis hijau. Oke, lalu kita tutup lagi safety valve-nya. Setelah ditutup, yang kedua kita cek alarm. Alarmnya, alarm valve nanti saat di tanda merah ini seharusnya akan berbunyi alarmnya, suling alarm, karena menandakan bahwa oksigen yang di dalam tangki ini akan habis. Makanya kita pastikan alarmnya berbunyi dengan cara kita tekan ini pelan-pelan, jangan langsung ditekan dalam, tapi pelan-pelan seperti ini. Oke, nanti oke, kita tekan pelan-pelan. Nah, terdengar bunyi alarm itu diharapkan segera untuk naik ya, ataupun menghindari tempat yang berbahaya. Baiklah, sekarang kita lanjut untuk pemakaian fireman outfit, dan kita akan dibantu oleh kadet kita, Mr. Marel. Oke, maka ya di sini satu orang membantu ya supaya cepat. Nah,
keadaan darurat kita harus saling membantu supaya pemakaiannya cepat dan lebih cepat mengatasi kondisi darurat. Peragakan pemasangan pemakaian BSR ya, yang benar. Nah ini pastikan ini di atas dulu. Oke. Dan biar mudah dipakai, biar mudah dipasang. Tangannya masuk dulu. Ya, oke. Iya, langsung ke atas. Yes. Very good. Kita gunakan helmnya.